Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita kedatangan lagi jam dinding merek Mayomi. Keluarnya tetap tidak bisa jalan. Ini kacanya retak. Asli dari customer kami, bukan kesalahan kami. Langkah pertama, kita coba isi baterai dan tetap gak mau jalan. Kita lihat ini sudah berkarat sekali. Jadi sepertinya ini mesinnya sudah kotor, sudah rusak. Kayaknya sudah gak bisa kalau misal berkarat gini. Susah, harus dibersihkan dulu. Baik, kita buka. Cara bukanya ini ada baut 4, kita lepas dulu. Bautnya juga sudah lumayan leyen, jadi nggak mau di transport. Cukup baut manual. Ini bautnya ada 4 dan ternyata ada perbedaan di baut ini. Ini yang beda. Otomatis ini pernah dibongkar atau enggak. Bautnya lepas terus diganti. Tapi kalau sampai kayak gini berarti ini pernah dibongkar. Sudah pernah dibongkar, jadi sudah pernah servis. Kita copot dulu. Ini pakai pengancing. Kita lepas ke kiri. Sudah terbuka. Oh, ini bisa dilihat sangat kotor. Kalau seperti ini langsung kita ganti mesin aja karena ini sangat berkarat. Peluang untuk bisanya itu sangat kecil dan memakan banyak waktu. Lebih baik kita langsung ganti mesin aja.
sebelum kita ganti mesin ini harus kita bersihkan dulu biar nanti bisa bertahan lebih awet. Ini karatnya nggak bisa hilang ke bawah. Ini mesin baru, masih bagus. Ini juga kotor ini. Jangan sampai kebalik. Ini jam 12 berarti ini atas. Cantolannya juga ke sini, ke atas. Kita kunci dulu. Kunci ke kanan. Setelah itu kita rapatkan pakai obeng ini. Tetap ke kanan di jalur yang benar, insya Allah kita akan selamat. Sesuai jalannya aja lah, jangan berontak, namanya juga makhluk. Selesai. Oh iya, kita coba dulu apa mesinnya bisa sebelum dipasang jarum. Kita coba dulu. Oh bisa kan, karena ini mesin baru. Lanjut, kita pasang jarum. Jarum pendek dulu, baru jarum panjang. Setelah itu detik merah. Ini kan nggak lurus, kita luruskan dulu. Sudah, tancapkan. Selesai. Oh, kacanya ini pecah, ini ternyata sudah pecah. Kita bersihkan. Kalau masih kurang bersih, kita pakai kit motor. Terus sekalian ya, sekalian nyersih, sekalian bersihin ya, namanya bantu-bantu orang. Niat bantu aja. Kalau kotor gini kan kasihan. Mungkin orangnya lagi sibuk kerja. Saya kan nggak kerja ya, kalau pagi ya, jam kerja ya kerja, nggak penting. Sudah seperti baru. Ya, apa jamnya sudah pecah, bawa ke sini. Oh, kebalik. Kotor ini. Kita pasang di lubang baut.
kita rapatkan satu persatu. Kalau mau juga gitu ada caranya. Pertama dari sini, yang kedua harus dari sini, dari lawannya. Jangan dari sini ke sini. Tapi kalau dari sini harus di depannya langsung. Ya sepele sih, cuma nanti biar kanan kirinya juga pas. Itu sama seperti baut. Ini alat musik terbuka, alat musik yang biasa dipakai solawatan Habib Syekh. Yang terbuka itu kan ada kunci L nya nah itu harus itu, karena pengaruh dengan suara kalau enggak pas. Ya. Ini memang pecah ya, awal sudah dari awal pecah. Posisikan lagi, kotor kasihan. Belakangnya juga kotor. Saya coba sekali lagi. Dan alhamdulillah seperti baru lagi, cuma kacanya retak. Kalau kaca retak harus diganti kaca. Kalau diperbarui ya tetap ada retakannya. Sama seperti kita menyakiti orang, harus minta maaf. Kalau enggak masih ada bekas. Terima kasih, semoga bermanfaat.